أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات <تشفتكت> أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur siang ini diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu salat uh, zuhur berjamaah kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat Sekaligus jadi tambahan amal ibadah Di timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti Amin ya Rabbal Alamin Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini Amin ya Rabbal Alamin Mal kawthar الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأشار إليه بقوله عز شأنه إنا أعطينا الكسر. Pertanyaan yang keberapa ini? Kalau di kitab Bapak sekalian ada di halaman 33 soal yang terakhir. Ini masih pembahasan tentang iman kepada hari, hari kiamat, yaitu orang mukmin mengimani apa-apa yang terjadi di, di hari kiamat, dari mulai kebangkitan, dari mulai perkumpulan, padang mahsyar, maksudnya dari mulai perhitungan sampai kemudian. Ketetapan apakah dia masuk surga atau masuk neraka Kemarin kita sudah bahas tentang uh, syafaat Jadi syafaat itu pertolongan Salah satu kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW Bahwa mereka-mereka itu dapat jaminan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya umatnya Nabi Muhammad dapat jaminan aa, syafaat begitu. Dan dan apa namanya syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya untuk mengeluarkan orang-orang apa namanya yang dinaka. Maksudnya yang punya iman. Jadi ada orang-orang yang beriman itu yang awal jatahnya tuh ke neraka dulu begitu. Itu yang disebut oleh banyak hadis Nabi Muhammad SAW dengan istilah jahannami gitu, jahannami. Jadi jatahnya jahanam dulu gitu. Nanti kita jelaskan. Itu syafaat Nabi mengeluarkan dia daripada daripada neraka sebab mereka punya punya iman begitu. <tuh> Nah kemudian juga salah satu yang disebutkan tentang hari kiamat adanya al kausar yang diartikan oleh sebahagian ulama dengan makna al kausar itu artinya telaga. Apa telaga kausar? Jadi sumber mata air yang jadi apa sumber kehidupannya para ahli surga. Jadi orang-orang yang mendapatkan Ha, gelar ahlu surga pasti juga mendapatkan jatah untuk minum dari dari telaga tersebut. Ini dipertadi di, di dijelaskan al kausar apa itu al kausar telaga kausar. Al Lati'atohu Allah subhanahu wa taala lina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mana itu diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ashar idahi bi kaulihi azza shaanu dan Allah memberikan isyarat tentang bahwa al kausar itu diberikan kepada Nabi Muhammad dalam surat al kausar yang sering kita baca ini. Inna aatayna kal kausar. Ini surat yang sering dibaca, apalagi kalau solat sendiri di rumah kan ya, gitu. Kalau enggak ina atau ina kulia, gitu. Kalau enggak kulia kulhu, kan gitu. Ini paling apa namanya? Karena paling apa namanya? Paling sedikit jumlah ayatnya dalam Al Quran ina, yaitu tiga ayat. Maka kata sebahagian ulama untuk mendapatkan sunnahnya bacaan Al Quran. Itu minimal baca tiga ayat. Begitu, jadi misalnya suratnya panjang, kayak surat Al-Baqarah Al-Imran. Setelah surat Al-Fatihah itu kan dapat uh, ada sunnah, baca surat Al-Quran, baca ayat Al-Quran. Berapa minimal ayat untuk dikatakan dapat kesunahannya? Ya, minimal tiga ayat, sebab ayat paling sedikit jumlahnya dalam Al-Quran, surat paling sedikit jumlah ayatnya al kawthar tapi ini pandangan yang tidak populer. Pandangan tidak populer itu kalau bahasa ilmu fikihnya tuh marjuh. Marjuh itu tidak diunggulkan gitu. Yang diunggulkan tuh pandangan kebanyakan ulama bahwa satu ayat pun begitu. Bahkan setengah ayat pun itu sudah dapat kesunahan baca Al-Qur'an di dalam salat. Jadi habis baca surat Al-Fatihah <coughs> Kemudian dia baca ayat kursi aja misalnya. Kan ayat kursi itu satu ayat. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Habis itu dia rukum Udah, enggak apa-apa sah itu. Maksudnya dia dapat kesunahan baca ayat Al-Qur'an. Atau mungkin baca apa namanya? setengah daripada satu ayat. Surat Al-Baqarah eh 200 berapa yang ayat utang tuh kan panjang cuma ayat utang ayat berapa sih 282 apa itu ah <tuk> <tuk> 282 iya itu itu kan panjang itu satu halaman penuh lebih dikit kan ya itu ayat utang itu itu bacanya setengah aja nggak apa-apa jadi apa namanya ini ada pandangan seperti itu sebab muncul di dalam Al-Qur'an surat yang paling pendek adalah uh, al kausar tiga ayat ini begin <tuh> inna atayna kal kausar dijawab ini jawabannya oleh Syekh Salih al Jazairi al kausar yang namanya al kausar itu adalah nahrun fil jannati dia adalah sungai di dalam surga ma'uhu abiyad minal laban airnya itu putih lebih putih daripada susu wa ahla minal asal dan rasanya lebih manis daripada madu man syariba min maihi siapa orang yang minum dari air sungai tersebut syarbatan syarbatan tuh bahasa Indonesianya tuh satu kali satu kali minum artinya satu kali minum tuh satu kali ciduk aja gitu. Jadi cidukannya tuh cuman sekali mungkin dikit begitu. Ya orang kalau nyiduknya pakai tangan kan dapatnya dikit. Siduk yang pakai tangan tuh mungkin berapa cuman berapa mililiter. Tuh. Itu namanya syurbah. <tuh> Jadi satu cidukan sekali itu yang dikit itu tuh uh, syurbah. Siapa yang minum satu kali cidukan air saja layak atau syubah layak atau syubah dah abadan dia tidak akan tidak akan haus selama lamanya begitu tidak akan haus selama lamanya ini salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada para penduduk surga dan juga mobil khusus dikatakan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu apa namanya uh, uh, di, dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk untuk umatnya begitu. Kata dahan Nabi Muhammad dalam satu hadisnya alaihi Dia itu adalah sungai, uh, telaga, waduk begitu taridu alaihi Minum daripada waduk tersebut umatku Makanya diperdebatkan juga oleh ulamain, kaunsar ini khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau juga umat-umat terdahulu, umat-umat pengikut para nabi nabi terdahulu. Sebagian ulama mengatakan ini khusus sebab ayatnya turun kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa dia ini adalah sungai wa'adanihi Rabbi gitu. Wa Robbi Allah menjanjikannya untukku gitu untuk apa namanya untukku dan orang yang minum apa namanya tidak tidak akan pernah haus apa namanya selamanya gitu ini salah satu makna tapi makna yang masyhur selain al kausar itu telaga al kausar itu diartikan harta yang banyak harta yang banyak maksudnya uh, kebaikan karena kan ini ayat ini salah satunya turun salah satu asbabun nuzulnya uh, beliau sallallahu alaihi wasallam itu di apa namanya di apa namanya dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy sebab anak lakinya meninggal semua kan ya anak lakinya meninggal semua Nabi Muhammad punya anak uh, lima eh uh, satu yang keenam dari dari istri yang lain itu nama Ibrahim Abdullah Qasim Ruqayyah Zainab Ummu Kulthum Fatimah lima satu enam yang keenam Ibrahim itu tiga semuanya tiga tiganya laki tuh Abdullah Qasim Ibrahim meninggal semuanya nggak ada yang sampai gede kan begitu nggak ada yang sampai gede yang sampai gede itu apa namanya Zainab Ummu Kulsum Fatimah Tapi kemudian Zainab Ummu meninggal Lalu tersisa tinggal Fatimah sampai apa namanya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal Fatimah. Nah, ketika orang jadi zaman-zaman itu ya, budaya Arab tuh kalau orang kagak punya anak laki itu berarti abtar namanya. Abtar itu apa sih? Iya, orang yang Putus kebaikannya keturunannya putus orang kalau keturunannya putus tuh dia nggak punya nggak punya perjuangan yang bisa dilanjutkan nggak ada cerita yang bisa diterusin begitu jadi dicaci maki itu gimana orang mau jadi nabi gimana orang mau Dawahin kepada kebaikan dia aja nggak punya kebaikan kan gitu nggak punya kebaikan kebaikannya putus sudah begitu akhirnya turun ayat ini inna atina kal Inna aatayna al kausar, wahai nabi, kami berikan kepada anda, kepada engkau al kausar. Itu kebaikan yang kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak itu di dalam di dalam maknanya juga banyak apa namanya kebutuhan yang terpenuhi, kemudian pengikut yang mentaati, kemudian apa namanya rahmat Allah yang meliputi dan seterusnya. Ini salah satu maknanya itu. Maka ketika engkau diberikan kebaikan yang banyak, fasolli li wanhar. Maka salatlah engkau kepada Tuhanmu sebagai bentuk syukur wanhar dan menyembelihlah. Nah, ini kalau dibaca dalam kitab tafsir ini artinya bisa diartikan sebagai menyembelih kurban Makanya ada pandangan Imam Abi Hanifah yang bilang kurban wajib sebab ini perintahnya dari Allah, salatlah dan menyembelihlah. Tapi kata sebagian ulama ini maksudnya umum. Salat salatlah itu artinya syukur kepada Allah, berzikir begitu. Wanhar itu artinya bersyukur kepada manusia yang menjadi jalan rezeki. Jadi fasolli itu vertikal, wanhar itu horizontal. Jadi vertikal dulu bersyukur kepada Allah dulu wanhar dan menyembelihkan kalau orang nyembeli dagingnya dibagi-bagiin. Nah, gitu. Itu maksudnya berbagi kebaikan kepada sesama. Zikirnya udah, salatnya udah, maka jadilah orang yang sosialnya baik begitu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan cuma zikir doyan begitu, tapi sama tetangga kagak nggak kenal begitu <laughs> sama tetangga kurang baik begitu akhirnya pas ada apa-apa meninggal gak ketahuan ntar gitu meninggal nggak ketah, <laughs> kayak yang di Koja ya minggu minggu kemarin itu di Koja eh, anaknya sama suaminya meninggal ah, kata polisi ini umur kematian Bapaknya ini udah sepuluh hari kira-kira, gitu Anaknya yang masih empat bulan tuh masih baik kira-kira tiga hari. Istrinya gila di dalam rumah, depresi, gitu. kagak keluar-keluar begitu. -keluar. Jadi padahal apa namanya dari sisi ibadah baik itu orang agen umroh kan katanya begitu, agen travel umroh begitu. Tapi maksudnya itu Jadi syariat kita tuh mengajarkan Untuk kita menjadi orang yang Baik ritualnya Baik juga Sosialnya Dan kita punya contoh itu Nabi Muhammad SAW Itu sebegitunya Nabi Itu Nabi Muhammad masih tetap diundang Sama tetangganya Yang orang Yahudi Waktu itu untuk makan Makan bersama di rumahnya Begitu Artinya kalau seandainya Nabi Muhammad ni orangnya rada galak begitu ya, Nabi Muhammad kagak bakal ditemani nama orang orang tetangga. <gitu> Sayyidah Aisyah dikatakan dapat apa namanya dapat hadiah sembelihan tetangganya orang Nasrani. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah ngebiarin itu sembelihan sampai akhirnya Nabi Muhammad datang kata Nabi Muhammad kul wasamillah makan aja tapi sebelum makan baca baca bismillah makanya ulama membedakan antara sembelihan orang ahlul kitab sama non ahlul kitab kalau sembelihan ahlul kitab halal tapi kalau non ahlul kitab enggak boleh haram itu syirik orang yang non ahlul kitab tuh yang syirik dia tidak punya agamanya tidak diturunkan dari langit kalau ahlul kitab tuh yahudi nasrani ada kitab, ada wahyu diturunkan dari langit kepada nabinya sedangkan non ahlul kitab nggak punya. Itu yang disebut dengan istilah uh, musyrik. Kalau yang ahlul kitab namanya ahlul kitab. Ya dua-duanya kafir sama-sama orang kafir gitu. Cuman yang satu ahlul kitab, yang satu musyrik. Jadi ini tentang al kausar Dia ini sungai yang ada di surga Yang itu diperuntukkan bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan salah satu maknanya al kausar itu kebaikan Kebaikan yang banyak begitu Mal <coughs> hukmu Soal yang selanjutnya Soal Ma hukmul mu'mini ta'i ibadil hisam apa ketetapan hukum bagi orang mukmin at-ta'i atau itu yang taat ba'dal hisabi setelah diadakan perhitungan setelah ada kan urutannya gitu tuh. Jadi pertama urutannya kan kemudian al-ba'tsu dulu. Jadi setelah hari kiamat baru kemudian al-ba'tsu. Al-ba'tsu itu kebangkitan. Setelah kebangkitan, dari kalau dari 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 kuburan begitu ya kan, Ahlu sunnah wal jamaah memasukkan kuburan itu sebagai bagian dari akhirat, jadi kematian seseorang itu kiamat sugro, maka iman-iman terhadap siksa kubur dan nikmat kubur itu bagian daripada keimanan kepada hari kiamat. Setelah ditiup sangka kalah, yang kedua kebangkitan, setelah kebangkitan ada al-hasher, al-hasher itu perkumpulan, uh, padang mahsyar. Setelah ada Al-Hashar ada Al-Hisab Al-Hisab itu di-inventarisir. Ini amal baik, ini amal buruk, ini amal baik, amal buruk dan seterusnya Setelah inventarisir ada Al-Hisab Ada Al-Mizan Al-Mizan itu ditimbang kan ya. Setelah ditimbang baru kemudian ada Al-Sirat Jembatan Jembatan itu yang katanya jembatan itu ala zahri jahannam Jembatan Sirat itu ada di atas neraka Orang yang beriman bisa melewatinya dengan baik Tapi orang yang syaki Orang yang punya syaki itu Apa namanya syaki itu apa Kebengalan begitu ya Jatuh dulu di antara ke ha, gitu. Tapi nanti dikeluarkan Kalau orang punya iman ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah Orang yang punya iman itu masuk surga Orang yang punya iman itu pasti masuk surga Cuman apakah didahului jahanam dulu atau langsung maksud? Nah itu tergantung itu, tergantung bagaimana e, apakah Allah mem memberikan maafnya atau Allah mengambil ganjarannya. Nah, bagaimana keadaan mukmin yang taat setelah hisab itu? <srupuk2> hukumul mukmini ketetapannya orang mukmin al yang taat badal hisabi setelah dihisab oleh Allah Dukhulul jannah dia masuk surga khalidan abadan khalidan dia kekal abadan selama-lamanya fi naimi hal mustatab di dalam kenikmatan-kenikmatan surga al mustatab al mustatab itu uh, 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 dari kalimat Tayyib Tayyib itu artinya ma mala'ilaihi nafs sesuatu yang jadi kecenderungan kita kita tuh nih punya punya nafsu nafsu kita tuh punya kecenderungan kecenderungan kita tuh pengen ngeliat yang indah indah pengen makan yang enak enak pengen denger yang merdu merdu pengen punya ini itu kecenderungan nah surga itu isinya itu an, an-naimul mustatoh nikmat-nikmat -ni yang semuanya kecenderungan kita semua gitu jadi di surga kagak ada yang kita kegedemen begitu maksudnya kan kalau kita di sini nih Jangankan ya orang apa, pesta Apa namanya Kondangan di gedung walaupun kan makanan enak-enak semua itu Tapi sebegitu mewahnya makanan di gedung Ada aja tuh yang bikin kita gak enak Begitu lu gak ngambil itu Situ tuh ada semai Gak enak lah emang kenapa Tahu uang lihat tuh kayak ngelayanin Kumisnya panjang banget gitu nggak enak liat kumisnya jadi kagak serak kan kagak <tuh> enak begitu jadi ada aja yang bikin kita nggak enak gue sih tadi ngantri situ es krim kelihatannya enak begitu cuman gue lihat ada perempuan ngantrinya begitu amat kan gitu. jadi nikmatnya tuh kagak 100 semuanya disenangi gitu ada aja yang bikin kita kagak apa namanya kagak demen tapi kalau di surga semuanya naimu hal mustatom nikmatnya itu mustatub semuanya cocok sama kecenderungan kita kagak ada yang kita kagak demen <laughs> Gak ada begitu nggak ada orang nyari sono sini di surga begitu celingak-celingok -celingok. emang nyari apa sih tahu nyari yang rasanya serak kagak ada begitu semuanya serak semua <laughs> kan ya kalau di kondangan gitu kita nyari yang serak gimana yang makanan enak nih kan begitu padahal semuanya enak tuh berarti tidak semua yang ada di situ mustatom tapi kalau di surga tuh mustatom semuanya mustatom itu nikmatnya sesuai dengan kecenderungan kita kagak ada yang kita tolak nah, itu kenikmatan kenikmatan di dalam di dalam surga soal selanjutnya wa kafir lalu bagaimana ketetapan orang kafir awil munafiki atau orang munafik Orang kafir itu kan orang yang memang asli sejak awal tidak beriman kepada Allah. Kalau orang munafik itu iman kepada Allah secara zahir tapi di dalam hatinya dia dia mengingkari. Dulu di zaman Nabi ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang hmm, munafik gitu. Di, di 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 dikasih contoh kita oleh Allah adanya Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik itu dia. Jadi imannya tuh karena apa namanya? ikut-ikutan aja sebab orang-orang lagi pada karena kan dia tuh apa kalau bahasa anak sekarang tuh akamsi itu anak kampung sih tuh <laughs> alhamdulillah ini baik oh, iya dia udah bangun repot reputasi sejak bayi dia udah bangun reputasi buat dihormati akhirnya tiba-tiba Nabi Muhammad datang orang-orang gitu. udah punya iman duluan kan sebab sebelum Nabi Muhammad datang ada sahabat namanya Abdullah ah uh, siapa namanya aduh lupa namanya uh, Mus Mus'ab bin Umar uh, Mus'ab bin Umar dakwah ke Madinah sampai orang-orang tuh beriman banyak akhirnya Bayatul Aqobah kedua Nabi Muhammad dijanjikan ada tanah di Madinah akhirnya ke Madinah Nah Abdullah bin Ubay bin Salul ini rada gedek juga ini orang gitu Gedek juga ini tiba-tiba ada orang datang dia yang banyak diikuti Kesel kan begitu Kesel dia banyak diikuti, akhirnya dia dilupain nih Abdullah. Cuman dia mau ngelawan juga gak bisa, dia gak punya kekuatan. Jadi mau ngelawan kagak bisa, mau ngikutin setengah hati gitu. Itu jadi munafik akhirnya. Ibaratnya orang mau nyambit kagak nyampe, mau ngeludah masih kejauhan, begitu Jadi setengah-setengah tuh Abdullah bin Abdullah dan orang kayak Abdullah bin Ubay bin Salul banyak dulu ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah. Ada yang datang menguji Ada yang kemudian ikut beriman Ada yang iman lama-lama jadi demen begitu Ada yang tetap menyimpan kebencian gitu. Salah satunya ketika kita diceritakan Ada salah seorang yang gedek banget ketika Nabi Muhammad SAW datang Itu biji korma yang dia habis makan dia goreng Biji korma dia habis makan dia goreng Sampai apa namanya kalau bahasa ini gesang sampai gesang hitam itu biji kurma lalu dia datang itu ke Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam dia nanya ente ini siapa orang-orang nih pada hormatin ente pada jadi pengikut orang naruh hormat begitu ente ini siapa kata Nabi Muhammad Nabiun min anbia illa. Nabi daripada para nabi-nabi Allah ya memang ditugaskan untuk dakwah begitu. Akhirnya kalau emang Nabi ada mujizatnya dong kan gitu. Kalau begitu coba nih biji korma biji korma yang tadi udah digoreng gitu. Coba ini biji korma kalau emang punya mujizat bakal tumbuh apa kagak? Gitu. Udah geseng gitu. udah geseng itu biji korma. Kemudian Nabi Muhammad SAW ngasih penawaran baiklah kalau begitu cuman nih biar tumbuh nih kan kudu ada yang nyiremin begitu, kudu ada yang nyiremin kira-kira sampai nih mau yang tugasnya nyiram apa yang nanam begitu gitu dipikir dipikir nih bingung juga ini orang apa namanya orang kafir nih nih kalau dia yang nanam kagak tumbuh ntar ketahuan dia yang salah kan begitu kalau bagian nyiram lah masih mending dah bagian nyiram aja dah, begitu. Jadi yang nanam nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai tangan nabi ditanam itu biji korma, kemudian disiram sama si uh, orang kafir itu. Itu baru disiram sebentar, itu biji korma, pohon korma sudah numbuh satu jengkal di atas tanah. Ini cerita nih. Ini benar kagak benar kita diceritain sama kita punya guru begitu. <laughs> sama guru kita punya guru begitu sejengkal. Sampai akhirnya korma tersebut tumbuh-tumbuh-tumbuh gede, lahir buahnya juga hitam. Itu yang sekarang disebut dengan istilah apa korma ajwa. Katanya begitu awal kisahnya itu. Jadi semua benda, apapun yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, itu punya kebaikan yang lebih daripada barang sejenisnya. Semuanya. Sampai sahabat Nabi itu kan manusia kayak kita juga, tapi kenapa mereka dapat kemuliaan? Sebab mereka tuh dilihat oleh matanya Nabi Muhammad SAW. Makanya jadi sahabat. Dan sahabat tuh statusnya semuanya adil. Adil tuh semuanya soleh, masuk surga. Gitu walaupun dianya buta karena ada sahabat Nabi yang buta maka status sahabat itu bukan melihat Nabi tapi status, status sahabat itu dilihat oleh Nabi Muhammad jadi semua benda apa yang dipegang sampai yang masyur tuh apa namanya e, batang pohon kurma yang dulu jadi sandaran Nabi Muhammad di Masjid Nabawi kalau beliau khutbah itu itu kan sampai bergetar keluar air mata Sebab ada sahabat Nabi yang bikinin podium buat Nabi Muhammad kan gitu. Orang Islamnya masih banyak, eh udah, udah, udah lumayan banyak. Ada perempuan datang ke Nabi ya Rasulullah, saya punya anak tukang kayu. Nabi Muhammad setiap berdiri di sini ngomong kagak kedengeran saya di belakang kan jemaah perempuan di belakang tuh gitu. Ini biar Nabi Muhammad suaranya kedengeran. Mau gak saya suruh anak saya bikinin mimbar podium kan gitu? Kata Nabi Muhammad bikin, akhirnya dibikin tuh hmm, bahasanya sih bukan mimbar ya. Kalau sekarang kita nyebutnya tangga ambal tangga. Anaknya bikin ambal tangga tiga anak tangga tuh satu, dua, tiga. Nabi Muhammad saw pindah dari uh, nyender di batang pohon kurma yang jadi tiang masjid, pindah ke mimbar. Akhirnya yang masjidnya bergetar, tuh dia, begeter karena nangis begitu. Keluar air matanya sebab udah nggak ada nggak dipakai lagi sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berdiri tuh di ambal yang ke yang paling tinggi ambal ketiga. Ketika beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar turun. Itu Sayyidina Abu Bakar berdirinya di ambal nomor dua gitu nggak mau nyamain Nabi. Sayyidina Umar berdirinya di ambal nomor satu, gitu. Nah Sayyidina Utsman kan udah nggak ada jatahnya lagi tuh, Ambalnya cuma tiga. Tuh. Makanya Sayyidina Utsman bikin mimbar sendiri di sampingnya. Kalau kita ke sekarang tuh, itu kan ada khusus mihrabnya Sayyidina Sayyidina Utsman. Itu yang dulu jadi apa namanya? mimbar beliau radhiyallahu anhu. Gitu. Jadi semua yang dihitung apa namanya yang di yang dipegang yang dilihat yang disentuh yang dicium sama Nabi Muhammad SAW itu punya keberkahan punya apa namanya punya kemuliaan. Hukmul kafir awil munafik ibadah hisab hukmul kafir dan orang munafik hukumnya dukulun nar khali dan fiha abadan dia masuk ke dalam neraka khalid dan kekal di dalamnya abadan selama lamanya layaf turu anhul al alam wal adam dia tidak layaf tur layaf tur tu kagak ngasok ngasok itu Anhul al alam wal azab Tidak pernah berhenti itu bagi dirinya di neraka Al alam kesakitan wal azab dan siksaan Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Bahawa orang kafir itu Hakkad alaihim kalimatul azab Hakkad alaihim kalimatul azab Telah hak bagi orang non muslim Itu adalah siksaan Cuman yang jadi masalah memang sebagian ulama mem memberikan apa namanya penjelasan tentang orang-orang kafir yang tidak mendapatkan dakwah kayak orang di kampung mana kampung di Rusia di Amerika ter terpencil nggak pernah dapat informasi tentang Islam ini ya suku aborigin, Australia tipi gagapunya, punya apa-apa gagah ada. Tapi dia memegang nilai kebaikan. Kalau dikatain kafir, ya benar kafir, dia tidak, tidak, tidak beriman kepada Allah. Tapi apakah layak orang ini kemudian disiksa? Itu jadi masalah tuh di kitab-kitab ulama. Sebab yang disiksa itu orang yang ber, mengingkari iman kepada Allah, sudah mendapatkan dakwah. Gitu udah didakwahi. Tapi kalau belum didakwahi, ya jadi mau kagak adil dong. Orang Allah bilang wa makana makanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. kan itu. Dan tidaklah Allah mengazab mereka wa anta selama engkau apa namanya ada di situ. Jadi kalau Nabi Muhammadnya apa namanya tidak sampai, dakwahnya tidak sampai ini rada kurang adil juga ini kan gitu. Makanya sebagian ulama ini memberikan pembahasan tentang orang-orang non-muslim yang tidak mendapatkan dakwah atau mungkin dapat dakwah tapi berantakan dakwahnya ia dapat dakwah Islam kayak sekarang ini di TV Amerika di TV Inggris yang bilang Islam itu teror teroris gitu macam-macam gitu dia nggak pernah tahu Islam bagaimana benar-benar cuman informasi yang dia dapat ambak-ambakan tapi dia pegang itu nilai-nilai kebaikan kan gitu nah, ini yang jadi apa namanya yang jadi permasalahan. Tapi pada 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 dasarnya orang yang sudah mendapatkan dakwah kemudian tetap tidak beriman inilah yang dikatakan khalidina finnar. Ma hukmul mu'minil Ba'dal ba adzalizab. Nah, ini yang tadi kita singgung. Bagaimana keadaan orang mukmin tapi punya maksiat ba'dal ba hisam setelah perhitungan. Hukmul mu'min keadaan orang mukmin al asy yang bermaksiat ba'dal ba hisabi setelah dihisab oleh Allah In ghafarallahu lahu ayyadkhulal jannata min awwalil amri khalidan fiha abada In ghafarallahu kalau dia Allah ampuni Kalau Allah mengampuni dirinya ayyadkhulal jannah Maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga min awwalil amri Dari sejak awal perhitungan artinya sejak awal hisapnya diputihkan Allah masukkan dia ke dalam surga khali dan fiha abada selama lamanya kekal abadi wa in lam yaqfir lahu tapi kalau Allah tidak memberikan ampunan ayu azab finnari maka orang ini diazab finnari di dalam neraka Karena di azabnya kagak mungkin di surga Orang surga lagi pada enak Masa ada orang yang disiksa kan kagak, kagak enak itu Iya <gih tik> <tik> yeah, Kita kayak lagi makan Tapi samping ada yang eh kan kagak enak itu Munggah kenikmatan 100% itu Makanya tempatnya kagak ada di sana Cuman dua doang surga apa neraka maka disiksanya di neraka begitu. Tapi disiksanya itu muddatan ala dari zanbi sesuai dengan umur atau kadar dosanya. Thumaya kuruju kemudian orang yang beriman tapi maksiat itu keluar minha daripada neraka jannah kemudian dia masuk surga khalidan dan fiha abadan dia kekal selamanya abadi di dalam surga begitu itu kondisi orang mukmin yang al asim jadi dia beriman kepada Allah tapi rupa maksiat Maka kalau Allah ampuni Allah putihkan sejak awal masuk ke dalam surga Tapi kalau Allah tidak ampuni maka dia masuk ke dalam neraka Disiksa seumur sesuai dengan kadar dosanya kemudian keluar Dan itu keimanan kita memang begitu Tidak ada satupun orang yang beriman itu akan masuk neraka Selamanya nggak ada yang pas yang 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 kita imani bahwa orang mumin pasti masuk surga tapi kemungkinan masuk surganya sejak awal itu tergantung apakah dia diputihkan dosanya atau atau tidak begitu ini dalam surat apa nih surat hud ayat 106 fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha azfir wa sedangkan orang-orang yang sengsara fa finnari maka dia hukumnya ada di neraka lahum fiha zafirun wa mereka di dalam neraka itu zafirun wa syahikun zafir itu suara kuda kegencet itu namanya zafir kuda kalau kegencet tuh nafasnya gitu, gitu. syahik itu juga sama tuh apa syahik zafir syahik itu itu satu-satu paket jadi kalau ada kuda kegencet tuh bikin Napasnya begitu tuh? Atau kalau kita lihat sapi gitu lagi di korban gitu, angin napasnya tuh? gitu tuh. Ah, Jadi maksudnya orang di neraka tuh kesiksa banget sampai nafasnya tuh zafirun wa syahik begitu. Empot-empotan begitu kalau bahasa gitu. itu. Zafir zafirun wa syahikun gitu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka madamati samawati wal ard seumur langit dan bumi illa Allah kecuali yang Allah kehendaki. ini kecuali yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah dikecuali, siapa yang Allah kecualikan ini? Kan semuanya kekal abadi, tapi ada orang yang dikecualikan, tidak kekal. Itu orang-orang yang punya iman. Dia bagian daripada syaki orang yang sengsara karena dia punya maksiat. Tapi yang lain dia khalid, yang lain khalid kekal tapi kalau dia dikeluarkan sebab dia punya dia punya keimanan inna rabbaka fa'alul lima yurid sesungguhnya tuhanmu fa'alul lima yurid ayah maha melakukan apa yang dia kehendaki Allah tidak melakukan sesuai kehendak kita tapi Allah melakukan sesuai kehendak Allah sendiri mal jannatu ni penghabisan nanti minggu depan kita masuk bab qaiman kepada qada dan qadar Mal jannatu apa itu surga Hiya darun na'imil muqim Dia adalah rumah kenikmatan yang seberketerusan Rumah kenikmatan al-muqim Al-muqim itu berketerusan Jadi nikmatnya terus-terusan Tidak pernah berhenti Darun fiha mastashtahihi al-anfus Dia adalah rumah Di mana segala sesuatu yang jadi kecenderungan menafsu itu ada Wa taladzul ayun dan mengenangkan mata Nafsunya terlayani, matanya juga diberikan kenikmatan. Daurun fiha mala ainun tapi dia adalah rumah mala ainun yang mata kita nggak pernah lihat di dunia. Ini kita nggak pernah bisa ngelihat bagaimana surga. Walau udzunun sami'at kita juga nggak pernah dengar bagaimana surga. Walau kotor ala qalbi basyar dan tidak pernah terbesit bagaimana bentuk. Pokoknya nikmat banget begitu. Jadi mata kita ngebayangin nggak seperti itu kuping kita yang kita bayangin nggak kayak begitu hati kita terbesit kayaknya surga begini nggak ada begitu itu cuman takribul faham aja mendekati pemahaman bagaimana cara makanya Allah di dalam Al Quran ketika menjelaskan surga sering menyebutkan nama-nama buah yang ada di dunia ada anggur kan ya, di salamnya ada anggur. Ya kan kalau mau anggur, kagak usah capek-capek ke surga begitu. Di sini banyak anggur gitu. Kita tinggal ke freshmat itu aja begitu. Nggak, cuman itu maksudnya bukan anggur di dunia. Ini takribul fahmi aja, biar orang-orang paham sebegitu nikmatnya surga. Karena anggur di dunia aja kan buah mewah itu. Orang kita kan nggak tiap hari makan anggur. Maka kalau orang kita nih orang kampung saya tuh kalau ada anggur tuh pas sudah maulid doang itu, maulid Nabi gitu. Itu di tempat Ustaz kan ada anggur. <coughs> Ntar pas sudah pulang baru tuh bocah pada perebutan itu mah anggur kan gitu. Ini anggur nih buah mewah begitu. Di surga aja mewah. Susu juga kan barang mewah itu. Susu disebutkan di dalam di dalam Al-Qur'an tentang kenikmatan orang-orang surga. Tapi itu bukan hakikatnya susu, tapi itu cuman takrim ngedeketin aja, ngedeketin biar orang biar orang paham. Tapi aslinya surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh mulut, eh, tidak pernah terdengar oleh kuping, tidak pernah terbesit di dalam pikiran seseorang, dalam hati seseorang. Ma jahannam lalu jahannam itu apa? Ia darul azabil mukim. Dia adalah tempat rumah al-azabul muqim siksaan yang mukim-mukim berketerusan siksaannya darun fiha jami'an wa ilalam rumah yang di dalamnya segala jenis kesakitan allati la takhturu 'ala al-afham yang tidak pernah terbayangkan oleh oleh pikiran kita ada siksaan sesiksa itu enggak pernah kita bayangin itu ada di dalam ada di dalam neraka wallahu ta'ala alam mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya jadi ahli surga sejak awal perkara sejak awal perkara sejak awal hisab Allah jadikan kita sebagai ahli surga dan mendapatkan kenikmatan di dalamnya kekal abadi selamanya mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika hadanallah hayakum majma'in assalamualaikum ورحمه الله وبركاته